Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di sini disebutkan oleh Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad tentang sifat seorang murid yang sejati. Al-murid man syakara 'ala an-ni'ma wa sabara 'ala al-bala wa radiya bi murril qada wa hamida rabbahu fis sarra'i wad-dharra wa akhlasa lahu fi sirri wan najwa. Seorang murid sejati, dia adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan senantiasa bersabar atas bala dan ujian yang datang dari Allah, dan merasa ridho, puas terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sekalipun pahit. Wa hamida rabbahu fis syarra'i wad dharra, senantiasa memuji Tuhannya, baik itu di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Wa akhlasa lahu fis sirri wan najwa, dan senantiasa tulus kepada Allah, baik ketika dilihat manusia atau di dalam kesendiriannya, dia tulus kepada Allah. Ada sifat seorang murid. Sebab apa? Seperti yang saya katakan dari sejak awal, murid sejati adalah orang yang hatinya penuh dengan Allah. Nama murid aja udah cukup sebagai identitasnya. Apa itu? Orang yang ambisi menggapai ridha Allah. Artinya apa? Dia tidak akan menjadi ambisi di dalam mengajar ridha Allah, melainkan setelah dia kenal siapa Allah. Dan kalau dia udah kenal siapa itu Allah, dia akan penasaran kepada Allah. Makin dia penasaran, makin dia mencari tahu tentang Allah. Makin dia mencari tahu tentang Allah, makin dia tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah. Dan kalau udah cinta kepada Allah, nggak ada tempat dalam hati untuk selain Allah. Dan dia akan melihat dan menyadari suatu kenyataan bahwasanya la mawjuda illallah, enggak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali Allah. Enggak ada yang dituju kecuali Allah. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Allah, Allah. Sehingga ridhonya Allah adalah puncak yang dia kejar. Itu seorang murid sejati, dan guru yang membimbing dia untuk mencapai kenyataan dan kesadaran itu, kesadaran akan kenyataan itu. Dia berguru tiada lain agar diperkenalkan oleh gurunya tentang kenyataan itu. Nah, orang yang semacam ini, ya, dia akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Setiap kenikmatan dia akan senantiasa syukur kepada Allah. Sebab mungkin di mata manusia kecil, tapi di mata Allah nggak ada yang kecil. Dan di mata orang yang mengenal Allah, segala yang datang dari Allah adalah besar. Kita kalau cinta kepada seseorang, kecintaan yang betul-betul, yang sejati, apa yang datang dari kekasih kita, kita bahagia, senang. Kita lagi duduk, tahu-tahu dikasih sama kekasih kita sebutir, apa namanya, anggur. Wah, nanti nggak bakal kasih ke orang lain. Kenapa? Ini dari kekasih saya, dia kasih kepada saya. Iya kan? Pakaian yang dipakai oleh kekasih kita, wah, jadi jimat, disimpan, dijaga, dipelihara. Kenapa? Ini punya kekasih saya. Hal yang kecil pun besar di matanya, nggak ada yang kecil. Ini bekas kekasih saya, ini dari kekasih saya, ini milik kekasih saya, ini memiliki hubungan dengan kekasih saya. Demikian halnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba, nggak ada yang kecil, semuanya besar, semuanya bermanfaat. Maka itu seorang murid sejati nggak akan henti-hentinya dalam keadaan bersyukur kepada Allah, senantiasa malu kepada Allah, tenggelam di dalam lautan nikmat, dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Sibuk dengan Tuhannya, dia pergunakan itu nikmat untuk mencari ridha Tuhannya. Sebab syukur nggak cuma sekedar ucapan alhamdulillah, Tapi tahu nggak syukur itu apa? Syukur kepada Allah adalah dengan mempergunakan nikmat yang Allah kasih di tempat yang diridhai oleh Allah, di tempat yang semestinya. Itu adalah syukur. Saya kalau ngasih salah seorang dari kalian pakaian, ya, rasa syukur kalian kepada saya adalah bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tapi itu baju dipelihara, habis dikasih dibuang di tong sampah. Itu syukur apa kurang ajar? Kurang ajar. Saya juga ngelihat gitu marah, ini nggak syukur banget, dikasih, dia terima, bukan dipakai malah dibuang. Atau nggak dijaga, ya, baju putih yang harusnya dia pakai bakal sholat, dia pakai bakal apa namanya, bakal kotor-kotoran di lumpur. Saya bilang jangan, mau main di lumpur buka bajunya, jangan pakai baju putih, baju yang lain, ya kan? Atau disobak-sobek. Itu nggak syukur. Syukurnya bagaimana? Saya pakai, habis saya cuci, ya, saya jemur, saya teriska, saya pakai lagi. Itu yang benar begitu. Saya gunakan di tempatnya, di tempat yang semestinya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pemberian dari manusia aja kita mesti memperlakukannya dengan hormat, apalagi pemberian dari Allah. Dan itulah rasa syukur yang sesungguhnya. Seorang murid keadaannya senantiasa demikian. Setiap yang Allah kasih dia syukur dengan lisannya, dan dia pergunakan itu nikmat di tempat yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alhamdulillah, seorang murid sejati senantiasa bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, apapun bentuknya, seberat apapun. Apa itu artinya sabar? Seperti saya jelaskan, sabar itu adalah sikap bijaksana, sikap yang apik, terhormat, elegan di dalam mengikul sesuatu yang berat. Jelas, ketika sesuatu yang berat dia pikul dan menimpanya, dia bersikap tabah, dia bersikap bijak, dia bersifat apik, manis, elegan ketika menghadapi perkara yang berat. Itu adalah kesabaran. Nah, kita nih diminta untuk bersabar atas segala ujian yang datang dari Allah. Jangan kita mengeluh, jangan kita gerutu, jangan kita mengeluh, ya, adanya kita tabah, kita terima, kita pikul dengan bijaksana, dengan apik, dengan tabah, dengan apa namanya, dengan elegan, baik, cantik di dalam memikulnya. Seperti itu. Kok begitu sih? Iya. Ujiannya datang dari siapa? Ujian datang dari Allah. Dan ambil kabar, setiap ujian yang datang dari Allah nggak datang untuk membinasakan kita, tapi datang pada hakikatnya untuk mendewasakan kita. Anda kasih tahu satu hal, antum belum pada nikah, belum pada punya anak. Satu waktu antum menikah, punya anak. Terkadang seorang ayah, seorang ibu, ya, memperlakukan anaknya itu dengan pahit. Dikasih sesuatu yang pahit, bukan karena dia benci, tetapi itulah cinta yang sesungguhnya. Supaya apa? Untuk mendewasakan si anak. Saat itu berat bakal tuh anak, mungkin dia merasa perih, pedih, menangis, ngambek kepada orang tuanya dan marah. Tapi ketika dia dewasa, dia baru menyadari ternyata itu adalah langkah yang tepat dan terbaik untuknya, sehingga ketika dewasa dia mensyukuri sikap pahit orang tuanya terhadapnya. Tatkala dia dewasa, dia baru menyadari. Contoh, bayi baru lahir, usia 7 tahun dihitan oleh orang tuanya di usia 7 tahun. Itu sakit, pedih. Si anak juga ketika dihitan, makanya menangis kejar. Terus berhari-hari dia demam, dia kesakitan, dia menangis, nggak nyaman. Apalagi kalau udah bekas lukanya mulai kering, gatel dan sakit, perih. Ya, saat itu bagi dia, ya kalau dia bisa mengungkapkan rasa sakitnya, mungkin dia bakal menjerit dan menangis. Dan memang kenyataannya dia menangis dan menjerit. Tetapi nampak pahit apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi ketika si anak dewasa, dia baru menyadari itu adalah langkah yang tepat dan dia mensyukuri apa yang dilakukan orang tuanya, sikap pahit itu terhadap dirinya. Coba kalau nggak disunat, dibiarin sampai dewasa. Ayo waktu dewasa dia juga terpaksa mesti sunat, dia betul-betul ngerasain sakitnya kagak enak lagi. Dia bakal maki orang tuanya, ibaratnya seperti itu. Bakal marah, kenapa saya nggak disunat dari kecil? Begitu udah dewasa baru saya mau baru menyadari kewajiban disunat, dikhitan. Dia bakal marah. Ini sebagai contoh. Tuh dikhitan. Terus ketika nih anak nyusul sama orang tuanya. 2 tahun dia nyusul sama orang tuanya. Udah menjadi kebiasaan. Sehingga untuk menyapih bayi yang 2 tahun menyusui itu gak mudah. Benar. Berat. Bakal si ibu dan bakal si anak. Begitu nggak dikasih, udah 2 tahun, udah waktunya berhenti. Begitu nggak dikasih, wah, ini anak rewel, uring-uringan. Dia teriak, dia sedih, dia nangis. Dan ini berlangsung beberapa hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Orang tuanya juga, si ibunya kesakitan. Iya, sakit. Ketika asinya itu nggak diminum, sakit oleh si anak. Tapi dia mesti bersabar. Seperti itu memang. Pedih, pahit. Ini cobaan. Tapi itu semua untuk mendewasakan. Iya kan? Untuk mendewasakan. Sampai berhasil disapih. Coba tuh anak. Nanti kalau punya anak begitu. Nanti usianya udah 4 tahun, udah mulai bisa ngerti. Ya. Suruh minum ASI lagi, nggak mau, dia jijik. Benar. Dan saat itu dia bakal bersyukur kepada orang tuanya tatkala menyapih dia di usia tersebut. Padahal dulu dia menangis berat. Sebab ketika dia dewasa, dia sadar apa yang berat itu pada hakikatnya, sekalipun berat, untuk tujuan mendewasakan. Dan ambil kabar, kita hidup di dunia nih, nggak ada yang gratis. Nggak ada yang anggap enak aja, nggak ada. Itu sunnatullah kayak begitu. Kita kalau mau mendapatkan, menggapai suatu hal yang enak, nikmat, harus ada bayarannya, ada harganya. Itu sunnatullah begitu. Jangan kita bermimpi pengen hidup enak tanpa bayar. Ini bukan nama manusia, sama Allah nih. Allah punya sunnatullah begitu. Punya aturan kayak begitu. Setiap kenikmatan ada bayarannya. Nggak ada orang hidup bahagia begitu. Gratis nggak ada. Allah nggak bikin kayak begitu. Mungkin ente nampak, ya, rumput tetangga hijau. Tapi ente nggak tahu di balik rumahnya kayak apa. Faham? Ente bisa melihat orang lain bahagia, tapi ente nggak pernah tahu kesulitan apa yang selama ini dilalui olehnya hingga dia meraih kebahagiaan yang nampak di mata kita itu. Kita nggak tahu itu. Sebab biar ente tahu, kita tahu Allah nggak memberikan kenikmatan dunia ini gratis, nggak ada. Kenikmatan nggak dikasih oleh Allah gratis, tapi semuanya ada harganya. Semakin berat yang dilalui oleh seseorang, semakin besar juga ya balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kebahagiaan atau kenikmatan. Itu baik kayak begitu. Waktu di sapi, entar dia gedean dikit, belajar jalan, jatuh, luka lututnya. Bener, sebelum belajar jalan ngerangkak tuh lututnya tuh anak sampai kapalan, kadang perih, kesakitan. Kalau terus digendong, nggak bakal dewasa, nggak bakal bisa ngerangkak. Dibiarin sampai berdarah. Tapi dia sabar sedikit, dia bisa ngerangkak. Demikian juga halnya waktu belajar jalan. Berdiri satu langkah, jatuh, dia nangis. Kalau kita masih tuntun terus, nggak bakal bisa jalan tuh anak. Tapi biarin dia jatuh, biarin dia berdarah. Seakan nampaknya tahu apa? Kita biarkan dia terjerumus dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi pada hakikatnya bagi orang dewasa bukan. Itulah tanda cinta dan kasih sayang kita untuk mendewasakannya. Kita biarkan sementara dia jatuh dan terluka. Untuk apa? Supaya dia bisa berjalan. Itu contoh. Ini contoh kecil, dan segala kesulitan yang dihadapi, kalau kita mau duduk, merenung, dan berpikir, kita akan dapati kenyataannya demikian untuk mendewasakan kita. Setiap cobaan, betapa beratnya, dibalik itu semua adalah pendewasaan untuk kita. Kalau kita mau merenungkannya, melihat sisi itu. Tapi ada orang yang kagak mau melihat sisi tersebut. Dia hanya tetap ingin menjadi bayi dan anak kecil yang nggak mau dewasa. Dan tidak mau memandang dari kacamata orang dewasa. Ya begitu, adanya cuma gerutu, uring-uringan, mengeluh, menangis. Tapi coba dia menatap kesulitan itu dari kacamata orang dewasa, dia akan melihat ini bukan ujian. Tetapi itu anugerah, pembelajaran untuk mendewasakan. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari orang tua, atau dari perantara siapapun. Nah sekarang setiap ujian yang menimpa hamba, apapun ujiannya, ini ente orang sekarang ya, di rumah enak, bahagia, bisa tidur, nonton TV. Tapi enggak, dikirim sama orang tua ente kemari, hidup kagak enak. Di rumah tidur di kasur, pakai AC, nonton TV. Di sini enggak, tidur kagak ada AC, bagus dapat kasur. Nggak ada AC, kipas juga nggak nyampe keranjangnya kita. Nyamuk banyak banget, dilaletin, dinyamukin. Nyuci sendiri, di rumah kita nyuci masih pakai mesin cuci. Sebelum subuh dibangunin, berat, diomelin. Padahal nggak salah sama gurunya, diomelin. Kita mungkin bisa jadi sebel, tapi lihat, ente kalau udah selesai belajar 3-4 tahun di sini, ya ilmu yang ente pelajarin di sini mau manfaat, baru ente sadar, oh ternyata selama ini yang saya lalui adalah nikmat dari Allah. Ini saya ini sekarang, ya waktu kita belajar di Hadramaut berat, nggak makan daging, kadang sebulan 2 bulan nggak makan daging, makan kita nasi setengah mateng, belum tentu mateng kadang, lauknya cuma bawang bombay satu di tengah-tengah mentah. Itu yang kita makan dulu di Hadramaut. Ikan kalau ada. Hidup susah. Listrik agak ada, kita masih dapat kipas angin begini. Di sono listrik cuma 8 jam zaman saya. Musim panas, sepanas-panasnya. 40 derajat lebih kurang. Kita di sini kalau lagi mati lampu pun masih ada angin. Awan, mendung, sejuk. Sono itu susah. Kalau udah mati lampu, waktunya tidur, waduh paling nggak enak. Nggak bisa tidur, kepanasan. Mesti buka selimut. Begitu buka selimut, mau tidur tuh kepanasan kan? Buka selimut, udah deh biar kita angin. Yang ada apa? Lalat, dilaletin, dinyamukin. Mau tutupan supaya terhindar dari lalat nyamuk, kepanasan. Nggak bisa tidur. Kalau udah waktunya tidur, mati lampu, paling nggak enak. Banyak lagi. Tapi sekarang nih, setelah lebih kurang 20 tahun setelah setelah selesai belajar di sana di Hadramaut. Kita kalau ingat masa-masa itu, wah, kenangan manis. Dulu berat, kok sekarang jadi kenangan manis. Kita berharap balik lagi kepada masa itu untuk menikmati kenangan indah itu. Cuman nggak bisa. Dulu berat, kok sekarang kita berharap untuk menikmatinya lagi. Kenapa? Dulu kita melihat dari kacamata bayi. Tapi sekarang kita melihat dari kacamata orang yang telah didewasakan. Saat itu kita sadar, ternyata itu adalah nikmat. Nikmat luar biasa. Pengen balik lagi kayak gitu. Kita datang ke Hadramaut mau cari kayak begitu, nggak dapat. Tuh lihat, ini contoh. Ini sekedar ilustrasi, simulasi, ya. Sama halnya dengan kehidupan kita di dunia ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Berat. Sampai kita menganggap udah nih kita hancur binasa, ternyata ada jalan keluar dari Allah. Dan setelah berapa lama baru kita sadar, oh ternyata itu bukan ujian tapi nikmat dari Allah untuk mendewasakan kita. Baru sadar setelah itu tuh berapa tahun kita bilang alhamdulillah, tuh cobaan yang gua anggap cobaan dan ujian saat itu terjadi pada diri saya, kalau enggak saya nggak begini sekarang. Makanya jangan telat kita syukurnya sama Allah. Tapi dari sejak awal, kita mesti sadari betapa berat, seberat apapun yang kita anggap ujian dalam tanda petik, dari Allah pada hakikatnya itu adalah nikmat yang kita belum menyadarinya. Karena itu, ketika itu terjadi, sabar. Dengan bijak kita hadapin dan kita pikul. Dengan tabah kita pikul. Dengan apik kita bersikap tatkala memikulnya. Dan elegan. Ya, dan syukuri ujian itu dari Allah. Syukur sama Allah atas ujian itu, dikasih kemudahan dan dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sikap seorang murid seharusnya, bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Terus radhiya bimurril qadha, apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita, qadha dan qadar, kita harus puas ridho kepada Allah. Sebab apa tahu? Apa yang Allah tentukan yang terbaik. Kita nggak sadar itu, kita nggak menyadarinya. Sebagai contoh, kayak tadi lagi, saya sebagai orang tua punya anak banyak, saya lihat karakter anak saya yang beragam, berbeda-beda. Ketika saya melihat sebagai orang tua anak saya ini beda-beda beragam karakternya, oh ini patutnya kesana arahnya, ini harusnya begini dia. Nah ini karakternya begini, harus diperlakukan demikian, dan kita harus kasih dia seperti ini. Itu anak-anak saat itu nggak memahaminya, tapi kita orang tua melihat dari atas, kita paham betul yang terbaik buat dia. Saat kita atur jalan hidupnya, ya, atau pola pikirnya, mungkin dia nggak setuju, karena saat itu dia nggak memahaminya. Tapi begitu dia dewasa, dia sadar betul, alhamdulillah bapak saya ngajarin saya begini, bimbing saya begini, ternyata itu yang terbaik. Padahal itu waktu saya menerimanya berat. Waktu kecil saya diomelin terus sama abah saya. Baru gede, ketika kita udah dewasa baru sadar, oh ternyata omelan ayah saya itu ada gunanya, ada bermanfaat bakal saya. Nah Allah juga demikian. Ketentuan yang Allah tentukan kepada kita itu yang terbaik. Banyak orang nganggap, wow enaknya jadi ulama. Enggak. Kagak. Allah menempatkan setiap orang di tempatnya. Dan kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa kepada Allah di tempat yang ditempatkan oleh Allah. Fulan ditempatkan sebagai ulama. Ya, itu bukan kemuliaan bakal dia pada hakikatnya, tapi amanat. Kalau dia bertakwa kepada Allah di tempat itu, maka tempat itu memuliakan dia. Keulamaannya itu menjadi mulia bakal dia tatkala dia bertakwa. Tapi kalau dia nggak bertakwa, akan membinasakan dia. Keulamaannya akan menghinakan dia di akhirat nanti. Satu yang lain dijadikan oleh Allah sebagai pedagang. Ya, nganggap diri, ah saya lebih hina dari ulama. Enggak. Nggak ada yang lebih hina, nggak ada yang mulia, nggak ada yang hina. Allah menempatkan si fulan jadi pedagang, sibuk sama dunia. Nah dia dituntut untuk bertakwa di dalam perdagangannya. Tatkala dia bertakwa di dalam perdagangannya di tempat yang Allah tempatkan, ya, dia akan mulia, bahkan lebih mulia dari ulama yang nggak bertakwa kepada keilmuannya. Makanya Nabi bilang, at-tajirul aminul sodugul mu'min muslim ma'asyuhada'i yawmal qiyamah. Pedagang yang amanat, yang jujur, yang menjalankan kewajiban keislamannya, kelak hari kiamat martabatnya bersama para syuhada, ya. Sekalipun dia sibuk sama dunianya. Yang satu lagi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi pejabat, wah, jadi polisi, yang di mata orang mungkin wah ini korupsi atau lain. Enggak, itu jabatan amanat, dia bertakwa di dalam jabatannya, dia jujur, dia amanat, dia nggak korupsi, dia bertakwa, dia jalanin kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia geluti itu adalah min afdalul jihad, salah satu jihad yang paling afdal. Dia bisa lebih mulia dari para ulama. Iya. Tapi kalau dia nggak bertakwa, nggak ada gunanya. Akan membinasakan dirinya. Yang satu lagi dijadikan oleh Allah sebagai ahli ibadah, ditetapkan. Sebab Allah lihat dia patutnya jadi ahli ibadah. Amanat. Kalau dia beribadah dengan tulus kepada Allah, dia mulia di atas yang lain. Tapi kalau dia nggak amanat di dalam ibadahnya, dia menyombongkan dirinya, ibadahnya nggak bawa manfaat. Persis kayak iblis. Iblis nggak ada sejengkal di bumi dan di langit melainkan dia pernah sujud di situ, ahli ibadah, sampai dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin malaikat sebelum Jibril. Tapi ketika dia nggak amanat, dia sombong, dia nggak bertakwa di tempatnya, dia sombong, dibinasakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dia ahli ibadah, ya kan? Nah, artinya apa? Apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita, kita biar ridho, terima dan bertakwa di tempat itu. Nggak harus kita pindah ke tempat yang lain, enggak. Tapi kita bertakwa, berusaha yang terbaik di tempat kita itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kata nah, seorang murid yang semacam ini, dia pasti senantiasa akan memuji Tuhannya. Gak bakal pernah mengeluh, gak bakal pernah gerutu. Yang ada dia puji kepada Allah. Kalaupun ada sesuatu yang berat yang dia pikul, dia mengadu kepada Tuhannya, bukan kepada manusia. Dia bilang, ya Rabb, yang saya pikul berat, kasih saya kekuatan. Itu yang Allah mau dari kita. Allah pengen kita balik sama dia, dikasih yang berat supaya apa? Bukan nanti pikul sendiri, enggak. Allah tahu kita lemah, dikasih berat sama Allah seberat-beratnya supaya apa? Nanti balik sama dia. Ah, lo balik sama gue, sini, 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 emang itu yang gue mau. Itu sekedar kail yang gue lempar supaya lo balik sama gue. Gak ada salahnya kita ngadu sama lo, ya Rob berat, ya Rob letih, ya Rob capek pengen istirahat. Bilang sama Allah, Allah mau gitu dari kita. Tapi jangan pernah kita menentang, jangan pernah kita gerutu, dan jangan pernah kita mengeluhkan apa yang Allah tentukan bakal kita, enggak. Tapi kita puji, ya Rabb, saya syukur apa yang Kau kasih. Sekarang saya nggak menyadari memang berat, kasih saya pertolongan, kasih saya kekuatan. Begitu. Selalu begitu sama Allah. Lihat dari sisi positifnya, dan memang semua yang datang dari Allah positif sebenarnya. Allah, Allah. Dia akan senantiasa memuji Tuhannya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan berat. Dan bagi dia nggak ada tuh istilah senang dan berat, senang dan susah, senang dan sedih, nggak ada. Kenapa? Semuanya dari Tuhan, semuanya bahagia. Dan orang yang semacam ini, dia akan senantiasa ikhlas, tulus di dalam berbuat, bersikap untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di benaknya nggak ada yang lain, nggak ada selain Allah, nggak ada yang dicari kecuali Allah. Makanya itu orang yang semacam ini bakal tulus kepada Allah. Mau ada orang, mau nggak ada orang, mau rame-rame, mau sendiri, dia begitu udah tulus sama Allah. Ini sikapnya seorang murid. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai murid sejati yang bertakwa kepada Allah. Yang semacam ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bakal disebutkan lagi sifat-sifatnya murid yang lain oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Ini sifat-sifat disebutkan agar kita mengikutinya. Jadi semacam itu. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul tamami kulli sulh sallallahu alaihi wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.